بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمدين. وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين Bapak Ibu hadirin wal Alhamdulillah puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, kasih sayangnya, kenikmatan yang dicurahkannya kepada kita. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita semuanya, keluarga kita, anak-anak keturunan kita, digolongkan sebagai umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin wal Alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam kajian rutin kita yaitu kajian Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an. Pada malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an kita perkata pada suratul suratul Baqarah ayat ke-81. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو اصدق القائلين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وَالَّذِينَ آمنوا أولئك أصحاب الجنة هم فيها pada ayat sebelumnya kita telah uh, mendapatkan keterangan bahwa pembesar-pembesar Yahudi atau ulama-ulamanya Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi mereka khawatir akan kehilangan pengaruh dengan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khawatir itu ya. Yang selama ini mereka ya mendapatkan fasilitas dari umatnya. Nanti kalau ikut kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia juga ikut kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka tentu dia akan menjadi pengikut ya dia menjadi pengikut kesekian dan umatnya juga akan mengikuti Nabi sehingga hilang itunya fasilitas yang dia terima selama ini dia nggak mau itu maka dia mencoba mengganti-ganti ya ya mengganti apa Taurat itu terjadi pada nenek moyangnya kaum Bani Israel mengganti Taurat, mengganti ayat-ayat dari Taurat itu. Nah, kemudian ya, karena mereka mengganti ayat-ayat tersebut dan mengatakan ini adalah bahkan ini adalah dari Allah, mereka berdusta. Sampai disebutkan pada ayat sebelumnya itu fawailun. Wailun kata-kata wailun sampai tiga kali. Fawailun, wailun, wailun. Jadi celaka bagi mereka ya atas apa yang mereka tulis ya kemudian juga atas apa yang mereka hasilkan ya, celaka bagi mereka yang melakukan itu terus kemudian mereka membantah oh tidak kami tidak akan masuk neraka gitu ya kecuali hanya sebentar kecuali hanya beberapa hari saja illa ayyaman ma'dudah kecuali hanya hari-hari tertentu ayyaman ma'dudah itu hari yang bisa dihitung dengan jari itu itu bisa dihitung dengan jari beberapa hari saja ada yang menyebutkan dalam kitab tafsir Jalalan itu 40 hari selama mereka dulu ya pernah menyembah patung sapi anak sapi dari emas 40 hari itu ya paling kami akan uh, apa disentuh api neraka disentuh katanya gitu lantamas sananar, nar disentuh ya itu paling 40 hari bahkan ada yang menyatakan tujuh hari saja itu ucapan mereka, kami tidak akan masuk neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Disiksa kecuali hanya beberapa hari saja, 40 hari atau tujuh hari bahkan. Setelah itu bebas kami, ya. Maka mereka berani me melakukan itu. Ya, berani untuk merubah ayat-ayat Taurat. Ya, nah, maka kemudian kalau kita ya uh, belajar dari hal ini, orang yang berani berbuat maksiat orang yang berani berbuat menentang Allah Subhanahu wa taala barangkali juga seperti perkiraan orang-orang Yahudi itu kan begitu. Atau kemudian mereka ya neraka ya, siaplah mau masuk neraka tuh kami udah siap gitu ya. Ya itu ya silakan saja kalau seperti itu. Mereka lebih mementingkan dunia. Sama dengan Yahudi. Mereka lebih mementingkan dunia daripada nanti di keselamatan di akhirat. Ya apa-apa masuk neraka. Yang penting sekarang saya enak saya menikmati dunia ini ya seperti itu maka kemudian dilanjutkan dengan ayat ini bala bala ya bala ini adalah satu bentuk jawab ya satu bentuk jawaban atas eh, per, apa atas pernyataan negatif Jadi ini mengukuhkan bahwa itu tidak akan terjadi, ya itu bukan seperti itu, gitu. itu bala, ya jawaban itu atas pertanyaan atau kemudian atas pernyataan negatif itu bisa menggunakan bala, bisa menggunakan naam. Nah kalau naam itu bisa untuk pernyataan positif atau pertanyaan positif, apakah kamu sudah makan naam, jangan apakah kamu sudah makan bala salah jawaban bala itu. Apakah kamu sudah makan? Nam, ya sudah makan. Atau aja sudah makan. Ya, kalau ditanya, kamu belum makan? Bala. Nah jawabannya begitu. Kamu belum makan? Bala. Berarti sudah makan. Jadi pertanyaan jawaban bala itu untuk pertanyaan yang tadi negatif. Kamu belum makan? Pertanyaan kan negatif. Kamu belum makan? Bala. Berarti sudah. Gitu, kalau naam bisa saja, kamu belum makan, naam belum berarti. Jadi kalau naam itu malah justru apa ya ngikut saja. Ya kalau positif ikut positif, kalau negatif ikut negatif. Kamu tidak pergi, naam ya tidak pergi. Kamu tidak pergi, bala berarti pergi. <laughs> gitu. Seperti dalam ayat alaihissallahu biah kamil hakimin. Bukankah Allah itu yang apa maha bijaksana? gitu kan? Ya, bala. Bukankah berarti bala? Allah Maha bijaksana gitu. Ya, jadi bala ini sama-sama bentuk jawaban atas ya pertanyaan negatif tapi untuk mengukuhkan. Bala, ini ayat ini membantah dari pernyataan mereka tadi. Kami tidak akan disentuh api neraka kecuali beberapa hari saja. Bala. Bala itu enggak itu mereka akan kekal selama lamanya gitu aja maksudnya itu jadi mereka tidak hanya beberapa hari tapi selama lamanya ini kalau hanya arti katanya bukan demikian gitu saja ya maksudnya itu adalah pernyataan orang Yahudi tadi yang mengatakan kami tidak akan disentuh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja bala bahkan kalian akan disentuh masuk neraka waktu dan kalian akan di, dikekalkan di neraka itu. Bala. Man, siapa saja. Jadi ini juga kemudian eh, apa? menjawab juga begitu ya. Siapa saja ini termasuk Bani Israel yang yang dulu dan termasuk juga kita. Man, siapa saja kasaba yang berbuat. Nah, kasaba ini berbuat yang biasa, berbuat yang menjadi apa? Menjadi satu pekerjaan gitu. Kasaba itu. Seperti kita bekerja gitu ya. Gitu. Ya. Barang siapa yang berbuat jadi menggunakan kata kasaba. Sayyatan keburukan. Ya, berbuat keburukan. Yang dimaksud keburukan di sini adalah syirik ya ah, itu yang dimaksud adalah kesyirikan wa ya dan telah menenggelamkannya atau meliputinya meliputi seorang yang kasabah tadi orang yang berbuat keburukan tadi khotiyatuhu itu adalah dosanya itu nah ini khotiyatuhu ini mufrad khotiyatuhu mufrad ya jamaknya khoti atuhu ada panjang. Nah kiroah yang lain ya ada tujuh macam kiroah bacaan Al-Quran itu ada tujuh macam tujuh kiroah eh, apa macam bacaan atau kiroah sabah semuanya benar semuanya mutawatir semuanya dari riwayat yang yang kuat ya. Maka kita membaca dengan salah satu riwayat itu benar asal kita tahu riwayatnya. Jadi, kalau kita tidak tahu riwayatnya, jangan baca yang di luar riwayat kita. Kita tahunya riwayat yang diajarkan kepada kita dari Imam Hafsah. Yang kita baca seperti ini yang kita sering dengar, ya. Tapi nanti akan ada bacaan-bacaan lain yang itu juga benar, Itu ya. Salah satu dari tujuh bacaan itu, dan itu benar. Kita hanya salah satu dari tujuh riwayat itu. Jadi, jangan kita mengklaim kita paling benar, enggak ada tujuh macam asal itu apa benar ya dari bacaan dari riwayat yang benar maka bacaan kita benar ya, salah satu riwayat yang lain itu kau di, di kan faulaika mereka itulah ashabunar penghuni neraka mereka itu akan menjadi penghuni neraka Siapa saja, termasuk orang Bani Israel dan juga kita, yang berbuat keburukan, membiasakan berbuat keburukan sehingga keburukan itu meliputi kita dari berbagai arah. Dan seolah-olah menenggelamkan kita, kita tenggelam dalam keburukan, kita tenggelam dalam kesyirikan, kita tenggelam dalam dosa-dosa. Maka, kita, siapa saja, termasuk penghuni neraka, akan mendapatkan SK, menghuni neraka kita kan menghuni rumah dinas dapat SK, SK penghuni rumah dinas, ya. Nah, ini dapat SK penghuni neraka. Siapa yang mendapatkan SK itu yaitu tadi. Siapa saja? Hum, mereka itu fiha di dalam neraka itu khaliduna kekal. Jadi salah yang dinyatakan Bani Israel itu kami tidak akan disentuh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja, hari yang terhitung. 40 hari atau 7 hari salah. Bahkan mereka dan siapa saja yang selalu berbuat buruk. Yang apa sehari-harinya. Kasabah itu kan kayak bekerja sehari-hari. Petani sehari-harinya -hari ya ke sawah gitu ya. Nelayan sehari-harinya ke laut. berbuat sehari-hari nyamian gitu. kalau Berbuat salah itu udah biasa itu Maka ya mereka itu ya. Dan ini maksudnya adalah syirik. Karena yang kekal di dalam neraka itu ya satu-satunya dosa yang menjadikan kekal di dalam neraka adalah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang itu kekal di neraka. Dosa selain syirik itu selama dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya selain syirik kepada Allah, dosa yang lain ya akan menjadikan dia masuk ke neraka dan sampai batas Selesai apa itu uh, balasan atas perbuatannya akan dientaskan dari neraka masuk ke dalam surga selama lamanya. Jadi harga iman itu betul-betul sangat sangat mahal sekali. Jangan kita tukar iman kita dengan apapun juga. Wa amanu wa amilu salihati. Walladzina amanu. Adapun orang-orang yang beriman, Walladina dan orang-orang amanu yang mereka beriman, waamilu dan mereka beramal assolehati amal soleh, amal amal soleh, ulaika mereka itulah ashabul jannah, penghuni surga. Jadi penghuni surga, mendapatkan SK menghuni surga. Maka selalu begitu Al-Quran itu setelah menjelaskan penghuni neraka, berikutnya penghuni surga. Agar jelas. kan nama lain dari Al-Quran adalah Al-Furqan, pembeda. Maka setelah ada orang kafir, orang beriman. Begitu terus. ya Yang celaka dan yang beruntung. Masuk neraka, masuk surga. Maka jelas sekali Al-Quran ini. Gitu ya. Nah, mereka penghuni neraka sedangkan orang-orang beriman dan beramal soleh. Mereka itulah adalah penghuni surga hum mereka itu ya adalah orang beriman dan beramal saleh fiha di dalam surga khaliduna kekal selama-lamanya. Ini ayat ya. Ayat 81 82 berkelindan ya. Jadi tadi ayat 81 adalah untuk yang orang yang penghuni neraka kekal di dalamnya. Sedangkan ayat 82 untuk penghuni surga kekal di dalamnya. Maka betul peng, orang yang masuk surga itu bukan karena amal saja, tapi karena rahmatnya Allah subhanahu wa taala, Allah kasih, kasih sayangnya Allah kepadanya lah menjadikan dia itu masuk surga. Karena apa? Selama lamanya. Kalau orang itu masuk surga sesuai amalnya, amalnya dia berapa tahun? Orang hidup berapa tahun? Orang hidup kalau menurut apa? Sabda Nabi Muhammad SAW. ya rata-rata hidup kaum kaumku. Jadi angka harapan hidup umat Nabi Muhammad SAW itu disebut dalam hadis itu Bayna antara 60 sampai 70 tahun Itu disitulah kebanyakan umat Nabi Muhammad yang e, wafat Tapi ada juga yang sebelumnya namanya rata-rata itu ya begitu ada yang sebelumnya Ada yang juga yang lebih tua dari itu banyak juga ya Tapi paling banyak adalah di 60 sampai 70 tahun kalau kita beramal 60 sampai 70 tahun mengharapkan surga dengan amal kita mau gitu dibalas oleh Allah selama 60 sampai 70 tahun, setelah itu enggak masuk surga lagi. Ternyata Allah berikan pahalanya selama-lamanya, bukan hanya 60 70 tahun amal kita tapi selama-lamanya. Dan nikmatnya tidak tidak pernah terpikir oleh kita itu nikmat surga seperti apa ya disebutkan buah-buah itu karena supaya kita lebih bisa menganalogikan saja gitu ya buahnya seperti buah di dunia ya Allah alam nikmatnya tidak pernah terfikirkan oleh kita gitu ya nikmatnya surga itu <tuh> dan selama lamanya ini ya bagi mereka yang e, diancam neraka Ya tentu harus takutnya. Maka takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah takut kalau kita nanti di, diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di, di, di neraka. Ya bagi mereka yang syirik selama lamanya. Ya. Kalau disiksa sebentar kita mungkin ah sebentar saja. Puasa misalkan. Puasa itu tidak makan tidak minum. Tapi kita ya oh, nanti maghrib saya akan makan dan minum. Itu nggak terasa ini nggak terasa sedih itu nanti saatnya akan tiba. Tapi kalau nggak tahu saatnya tiba, itu sedihnya bukan main, sedih yang ber ini bertumpuk-tumpuk gitu. Disiksa hari-hari ini kapan berakhir tidak ada tidak dikasih tahu kapan berakhirnya disiksa terus itu sedih. Tapi disiksa nanti 10 hari ya, wah kita akan tahan itu 10 hari. Di penjara selama dua tahun, nanti setelah itu bebas. Tapi kalau di penjara selama-lamanya, seumur hidup itu kan itu ya e, siksaan di dunia itu seumur hidup berarti sampai mati ya itu lebih menyedihkan daripada penjara yang e, sudah tahu batasnya nah demikian pula di neraka ini ya orang yang syirik kepada Allah di, akan masuk ke neraka selama-lamanya ya mudah-mudahan kita di jauhkan dari Allah oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka ya kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Ya ada surga ada neraka ini disebut dalam Al-Qur'an. Kita tidak perlu inilah. Tidak perlu apa namanya? Eh ada yang kemudian ah kalau memang masuk neraka ya apa? Eh, masuk saja gitu ya. Karena saya cinta kepada Allah, kalaupun dimasukkan ke dalam neraka ya sudah terima saja. Ya kita minta kepada Allah, Allahumma ajirna minan Ya Allah jauhkan aku dari api neraka. Kita dalam berdoa kepada saudara kita yang sudah meninggalkan begitu. Allah afihi warhamhu waafihi wa ja'al jannata maswa. dan jadikan surga tempatnya gitu. Memang karena di, di hari kiamat itu hanya ada dua tempat itu, tempat hanya ada dua tempat itu, neraka, surga. Tidak ada tempat lain, tidak ada. Maka kita berharap kepada Allah ke ditempatkan di surga karena surga itu rahmatnya Allah. Neraka itu siksaannya Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, ya kita mengharap surga dong. Masa mengharap neraka? Enggak. Ya. Nah, adapun kemudian kita karena amal-amal kita banyak yang berliput, berlumuran dosa, kita tidak Uh, taubat, taubat kita tidak baik. Kita masuk neraka, ya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, ya, uh, dan diangkat dari siksaan sampai neraka ke dalam surga. Yang harapan kita adalah kita tidak sampai masuk ke dalam neraka. Amin, ya Rabbal 'Alamin. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا "وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة" Thumma tawallaytum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. Wa idh akhodna. Dan ingatlah, wahai Muhammad. Ketika kami mengambil Misa ko Bani Israel, perjanjian dari Bani Israel. Nah, perbedaan Misa dan ah, Ahdun. Misa Ahdun. Kalau Ahdun itu janji. Aku berjanji. Tapi kalau disertai sumpah, maka menjadi misak. Aku janji mau datang ke rumahmu. Maka kalau disertai sumpah, Demi Allah aku berjanji akan ke rumahmu. Maka itu misak. Maka kalau orang apa eh, hubungan antara suami istri itu misak Itu hubungan yang kuat. Yang karena diikat dengan sumpah. Janji yang diikat dengan sumpah itu misak. Kalau tidak ya hanya ahdun saja saya berjanji. Tapi tetap kalau berjanji sebagai seorang mukmin tetap harus menepati. Menepati janji. Apalagi dengan sumpah tadi misak. Maka perbedaan misak dan ahdun tadi. Kalau misak itu ada janji. Ada sumpahnya. Nah mereka sudah berjanji itu. Bani Israel itu dulu. Ketika menerima Taurat dari Nabi Musa alaihi salam. Mereka ogah-ogahan. Mereka Kayak meremehkan begitu, ya. Kemudian Nabi Musa uh, minta kepada Allah, ya, bagaimana nih supaya kaumku ini bisa, apa namanya, bisa mengikuti Taurat, ya. Biasa itu para nabi diremehkan kaumnya, ditolak sama kaumnya, didustakan oleh kaumnya, termasuk Nabi Muhammad SAW, ya itu Abu Jahal ini. Ini 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 apa? Rahasianya Abu Jahal memang terungkap semua oleh oleh Nabi. Ya. Jadi Nabi diberitahu oleh Malaikat Jibril. <tuh> Abu Jahal itu pernah bisik-bisik dengan Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini ayahnya Khalid. Nah, itu kita kenal ada Khalid bin Walid. Bapaknya Khalid itu, Walid itu, itu dedengkot kaum musyrikin itu sama Abu Jahal. Mereka ketemu di Ka'bah, biasa mereka ngop, ngobrol. sama-sama nah, pimpinan kan? Sebenarnya kita menjuluki Muhammad sebagai pendusta ini gimana gitu ya. Itu mereka sendiri itu, tapi kalau sama umatnya enggak mungkin seperti itu. Kita kan sudah tahu Sifat Muhammad itu sejak kecilnya sampai sampai 40 tahun itu kita menjulukinya Al-Amin ya sebagai seorang terpercaya, seorang yang tidak pernah berdusta sekalipun, tidak pernah berdusta sekalipun. Dan terpercaya, paling bisa dipercaya itu Nabi Muhammad, paling bisa dipercaya. Jadi mereka itu enggak percaya sama temannya. Kalau sama Muhammad percaya sekali menitipkan apa saja itu kepada Nabi Muhammad. Nitip barang. Nitip Nanti itu aman itu kalau selama kepada Nabi Muhammad itu mereka yakin betul pasti aman, pasti kembali. Sehingga saatnya Nabi Muhammad itu mau hijrah tadi, hijrah ke Madinah, itu Nabi Muhammad itu punya titipan banyak sekali. Dititipi musuh-musuhnya ada titipannya itu. Dan itu satu persatu di Dialihkan ke Sayyidina Ali untuk nanti ini serahkan ke sini, ini serahkan ke sini, ini serahkan ke sini. Itu milik musuh-musuhnya itu. Yang selama ini menyakiti Nabi. Dititipi mau saja Nabi. Wah oh, kita nggak mungkin ini seperti ini ahlaknya Nabi ya. Masya Allah baiknya itu luar biasa. Itu sampai musuh-musuhnya itu diserahkan semua ke Sayyidina Ali. Kemudian beliau berangkat hijrah. Nah itu saat Abu Jahal sama Walid bin Muhyirah itu. Tiba-tiba sekarang setelah Muhammad usianya 40 tahun lebih usia 40 tahun itu bukannya tambah matang bukannya tambah tambah bijaksana tambah baik seorang itu matang semuanya ahlaknya terus apa emosinya semua itu dalam posisi yang matang kok malah kita menjulikinya sebagai pendusta gimana kita sebenarnya ya itu bisik-bisik mereka itu. Tapi menurut kamu gimana benar sebenarnya itu yang di <tuk> itu benar, benar itu. Ya, yakin itu benar. Tapi kok kita nggak ngikut, ya? Ya gimana ya, Bu Jahal mengatakan gitu. Masa kita ngikut ini ya? Kita ngikut yatimnya siapa tuh? Abu Talib. Dia kan anak yatim tuh, nggak punya bapak tuh. Kemudian juga ngikut hidupnya sanggut sama Abu Talib. Itu yang bikin kita itu nggak mau ngikut itu karena apa? kita itu pimpinan, kita itu apa ya di, uh, diikuti, punya pengaruh besar. Kok ngikut yatim, ngikut anak yatim, ngikutnya Abu Talib lagi, ya itu yang saya nggak nggak akan ikut, nggak akan ikut lah pokoknya kalau kalau yang diajak Muhammad. Jadi yang Abu Jahal tidak ikutnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan karena Abu Jahal itu tidak yakin, tidak percaya dengan Nabi Muhammad karena statusnya Nabi Muhammad SAW yang sebagai anak yatim ya mereka gengsinya jadi Abu Jahal itu gengsi itu ternyata itu ya ya gengsinya termasuk juga Walid bin Mughirah gengsinya luar biasa itu Abu Jahal maka matinya Abu Jahal itu menahan gengsi gengsinya itu sampai dibawa mati bapak ibu sekalian ini ya ini sampai ke Abu Jahal nggak apa-apa ya memang apa-apa kita cerita terus lah pokoknya itu itu sebagai ini ya sebagai apa pelajaran bagi kita ya <tuh> Abu Jahal itu badannya tinggi besar, ya e, seperti kayak dua orang lah gitu, bobotnya besarnya tingginya itu seperti kayak kayak dua orang gitu. Itu gagah besar begitu. Pernah suatu saat itu menjumpai Abdullah ibnu Masud yang kecil krempeng, kecil kurus kecil gitu ya, bahkan pendek setengahnya Abu Jahal ini orangnya, ya tingginya itu. Ya sama orang-orang itu biasa di di ya orang biasa aja segininya se, apa, se, ya pendek gitu nah Abdullah bin Mas'ud kecil pendek kerempeng ya kecil sekali tapi ya, itu baca Quran di di sama Abu Jal di dicangap itunya mulutnya itu kamu baca ya. sampai robek ini mulutnya Saidina Abdullah bin Mas'ud udah disakiti seperti itulah para sahabat di awal-awal apa Islam nah itu kemudian saat akhir matinya Abu Jahal ketika beliau di eh, Abu Jahal kok beliau Abu Jahal aja ya Abu Jahal itu ya jatuh akibat dipukul oleh kaum Ansor orang Ansor jatuh dari kudanya dan udah udah e, lemah di atas tanah ternyata yang mendatangi Abu Jahal untuk membunuh Abu Jahal adalah Abdullah bin Mas'ud tadi itu. yang sama pedangnya aja panjangan pedangnya diseret pedangnya Abu, Abu, Abdullah bin Mas'ud diseret naik ke atas tubuhnya Abu Jahal dibunuh sama Abdullah bin Mas'ud. Itu Abu Jahal sebelum mati itu ya, kalau yang mati yang bunuh saya kok ini kecil gini ya. Mestinya yang bunuh saya ini jangan Abu Abdullah bin Mas'ud. Yang bunuh saya mestinya Umar yang gede atau Hamzah yang gagah perkasa. Kok Abdullah bin Mas'ud yang bunuh saya gitu. Ya. Jadi matinya Abu Jahal dalam juga dalam gengsi, karena gengsinya luar biasa ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, e, ternyata sudah Isya. Insyaallah kita lanjutkan di kajian yang akan datang, ya. Semoga kita digolongkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang beriman dan beramal saleh dan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Amin, ya robbal 'Alamin. Mari kita tutup dengan baca doa cover waktu majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Bapak Ibu.